tentang seorang raja. Kata ulama, raja ini di kalangan bangsa Yahudi Bani Israel yang kafir, iaitulah bangsa Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa, yang angkat oleh Allah ke langit Nabi Isa ni. Tuhan selamatkan Nabi Isa. Raja Yahudi ni memerintah Najran, negeri di antara Yaman, sempadan Yaman dan Saudi. Dia mengaku diri dia jadi Tuhan. Dan dia mempunyai seorang ahli sihir. Menunjukkan ilmu sihir menjadi ilmu yang dibanggakan di zaman itu. Setelah ahli sihir ini terlalu tua, lalu ahli sihir menasihatkan raja mencari seorang pemuda supaya dia peturunkan ilmu sihir. Maka dipilih seorang pemuda yang cerdik, yang bijak di dalam negeri itu. Ditanggung oleh kerajaan. Menunjukkan kerajaan beri biasiswa. Biasiswa ni bukan zaman ini, zaman dulu dah ada dah. Raja tanggung budak ni belajar ilmu sihir. Sekarang ni ilmu lain pula. Ilmu sains, teknologi macam-macam sekarang ni. Kerajaan beri biasiswa. Kebanggaan zaman sekarang. Zaman dulu ilmu sihir. Kerajaan bagi biasiswa. Tiba-tiba pemuda yang dibiasiswakan oleh kerajaan ini bertemu dengan seorang rahib, iaitulah padri, yang berpegang dengan ajaran Injil Nabi Isa alaihi salam, Injil yang sebenar, yang terpaksa beribadat secara uzlah, mengasingkan diri di bukit, jauh daripada orang, ibadat bersembunyi. Orang tua-tua kata tapa. Tapa nak jumpa dengan jin itu cerita pelawak belaka. Cerita pelawak, cerita Melayu, cerita mengaruk. Sebenarnya ulama-ulama zaman dulu bila menghadapi kerajaan yang zalim, dia tak mampu nak berdepan, nak berhujah, tak pandai. Pengikut dia tak ramah, dia beruzlah. Mengasingkan diri di bukit. Bukan kerana nak cari jin, nak belajar ilmu salah. Tapi kerana nak menyelamatkan akidah. Nak menyelamatkan agama dia. Ditemui oleh pemuda yang dapat beasiswa kerajaan. Pemuda ni duduk dekat padri, tanya beberapa soalan. Pemuda ni cerdik. Padri pun beritahulah Tuhan yang sebenar, Allah Ta'ala. Dan pemuda pun berminat Tuhan beri hidayah, beriman kepada Allah, mengaji dengan rahib, dengan padri ini. Setelah mengaji dengan padri, baru dia pergi ke ahli sihir. Itulah dalam perjalanan dia tiap-tiap hari. Zaman dulu tak ada asrama macam tak berlening. Dia berulang-alik antara rumah dengan ahli sihir. Tengah jalan dia pergi dekat rahib yang bersembunyi ini. Menyebabkan dia lewat. Dia lewat pergi dekat ahli sihir. Lalu ahli sihir rotang dia. Hukum dia sebab mari lewat. Lalu dia mengadu kepada rahib, wahai tuan guru, syekh, saya telah didera oleh ahli sihir kerana pergi lewat. Kata orang alim ni, tak apalah, bila mau pergi dekat ahli sihir, dia kata pasal apa mari lewat, beritahu ke dia, sebab ayah di rumah dengan mak suruh buat kerja di rumah. Bila balik di rumah pula, dalam perjalanan balik, dia singgah kat rahib mengaji lagi. Kalau orang di rumah tanya pasal apa, kata sebab belajar panjang hari ini. Ha, menipulah. Menunjukkan menipu yang diizinkan oleh syarak. Pelawak yang dibenarkan oleh syarak. Ada orang kata macam mana mengaji dengan duit kerajaan, lawan kerajaan pula. Ha, orang ini cakap. Ha, ini cerita ni, cerita ni. Mengaji dengan ditanggung oleh kerajaan, lawan kerajaan pula. Kerajaan tak percaya pada Islam. Allah Ta'ala lebih pada kerajaan lagi. Kena ikut Allah Ta'ala. Tuhan beri hidayah kepada pemuda ni. Begitulah dalam keadaan dia berulang-alik. Walaupun dia dapat beasiswa kerajaan. Akhirnya Tuhan nak tunjuk dia pada satu hari. Dia tengok orang ramah di tengah jalan. Dia tanya pasal apa?
ada binatang tengah jalan, tak wani nak lalu. Binatang tak disebut dalam hadis ni, ulama-ulama khilaf. Ada ulama mengatakan singa. Ada ulama mengatakan ular besar. Syekh Ali As-Sabuni dalam syarah hadis mengatakan binatang besar yang naik daripada laut. Lalu pemuda ini kata, ini aku nak bukti. Sama ada Tok Guru ini betul atau ahli sihir betul. Lalu dia ambil batu dan berdoa, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaka min amril sahir faqtul hadhil dabah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang diajar oleh Tok Guru ini lebih betul, bukan sahih, ahli sahih ini sesat, bunuhkan binatang ini sehingga orang boleh lalu. Dia pun pekong dengan batu. Pekong dengan batu, kena mati binatang itu. Dan orang ramah boleh lalu dengan selamat. Menyebabkan orang ramah tengok ini pelik ini. Dengan batu boleh mampu binatang yang besar. Lalu dia pergi jumpa Tok Guru, dia cerita apa yang berlaku. Dia doa kepada Allah Ta'ala. Kata Tok Guru, jaga-jaga, engkau akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang ramah dah tahu dah. Orang ramah dah tahu dah, kamu ni beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, akan diuji oleh Allah Ta'ala.